Hasil drawing, China Master 2023. Turnamen dengan level Super 750 ini akan berlangsung mulai tanggal 21 sampai 26 November di Shenzhen Bay Gymnasium, China. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Victor Axelsen, Shi Yuki, Kodai Naraoka, dan Pranoy HS. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia, yaitu Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Anthony Sinisuka Ginting. Jonathan Christie akan melawan pemain China, Lu Guangzu. Head-to-head Jonathan dengan Lu Guangzu adalah 1-0 untuk keunggulan Jonathan. Chico Aura Dwi Wardoyo juga akan melawan pemain China, Zhao Junpeng. Head-to-head Chico dengan Zhao Junpeng adalah 0-0. Dan Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Singapura, Loh Ken Yu. Head-to-head Ginting dengan Loh Ken Yu adalah 4-2 untuk keunggulan Ginting. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Thailand, Busanan Ongbam Rupan. Head-to-head Gregoria dengan Busanan adalah 5-3 untuk keunggulan Busanan. Di pool bawah Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah He Bing Jiao, Chen Yufei, Carolina Marin, dan Akane Yamaguchi. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Leo Daniel dan Fikri Bagas. Leo Daniel akan melawan wakil Perancis, Lucas Corvi, Ronan Labar. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sedangkan, Fikri Bagas akan melawan wakil China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-1. Di pool bawah ganda putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Pramudia Yeremia, Fajar Rian, dan Ahsan Hendra. Pramudia Yeremia akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-4 untuk keunggulan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Fajar Rian juga akan melawan wakil Jepang, Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Ahsan Hendra akan melawan wakil Skotlandia, Alexander Dunn, Adam Hall. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Apri Fadia, yang akan melawan rekannya sendiri, Febriana Amalia. Head-to-head kedua ganda putri Indonesia ini adalah 2-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pool bawah ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Pita, Rehan Lisa, dan Dejan Gloria. Rinov Pita akan melawan wakil Malaysia, Chen Tang Jie, To E Wei. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Rinov Pita. Sementara itu, Rehan Lisa akan melawan wakil China, Feng Yanze, Huang Dongping. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Dan Dejan Gloria akan melawan wakil Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pau Sampran. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Praven Melati, yang akan melawan wakil Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo.